SMP Negeri 3 Parung Panjang, SMP Negeri 1 Atap, dan SMA Miftahul Saadah, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, sosialisasikan kepada wali murid untuk siswa agar diberikan vaksinasi, dikarenakan hal tersebut adalah syarat utama untuk dapat pembelajaran tatap muka. Kepala Sekolah SMP Negeri Parung Panjang, Alexandri, mengatakan untuk pembelajaran tatap muka tersebut, siswa yang belum divaksinasi akan didata ulang. Saya Pak Alexandri. Kamu jalan keluar. Nanti jalan. Sebagai apa, Pak? Saya Kepala Sekolah SMP 3 Parung Panjang. Pas depan jalan. Ada dengan kegiatan hari ini dengan kegiatan apa, Pak? Ini dalam rangka program nasional vaksinasi untuk pelajar usia 12 sampai usia 18 tahun. Nah, ini khusus sekolah SMP 3 Negeri Parung Panjang apa gimana, Pak? Karena ini berdekatan ada 4 sekolah, maka ini gabungan dari 4 sekolah, yaitu SMP Negeri 3 Parung Panjang, SMP Islam Al Ihsan, SMP Negeri Satap, dan salah satu SMA swasta yang ada di sini. Nah, semuanya total ada 1.500 siswa dari 4 sekolah itu. Itu langsung semua atau dijadwal, Pak? Dijadwal gelombang pertama untuk SMP 3 Parung Panjang dengan jumlah 960. Yang kedua Al Ihsan ke sekitar 260. Kemudian Satap sekitar 220. Dan sisanya dari SMA yang waktu pertama kesempatan mereka kurang, kualitasnya kurang, akhirnya masuk ke sini. Itu. Ada sih enggak sih persyaratan untuk vaksinasi itu, Pak? Atau kalau misalkan udah konfirmasi dulu ke orang tua, mana yang berapa? Ada itu pasti. Jadi persyaratan utama kita memberikan surat pernyataan yang kosong yang harus diisi oleh wali murid dengan tanda bukti, tanda tangan orang tua bahwa anak itu diizinkan atau tidak. Kalau tidak diizinkan, alasannya mungkin ada sakit bawaan dan lain sebagainya. Itu syaratnya, yang pertama surat pernyataan orang tua, izin. Yang kedua, kartu keluarga dengan nomor NIK-nya dan nomor HP untuk percetakan kartu vaksin. Nah, ini kan untuk mendukung PTM juga ya, Pak ya? Iya, betul. Harapannya kepada yang belum vaksin gitu, Pak, ya, agar divaksin itu gimana, Pak? Kalau dengan hubungan dengan PTM kan yang sudah divaksin artinya agar proses tatap mukanya berlangsung sehat, ya kan, anaknya juga sudah kebal. Kalau bagi siswa yang belum mendapatkan vaksin, kita akan data ulang untuk diikutsertakan pada kesempatan lain waktu di sekolah yang lain, seperti itu. Sementara Ketua PGRI Parung Panjang menyampaikan dan berharap kegiatan atau pemberian vaksinasi bagi masyarakat dan pelajar berjalan dengan lancar. Alhamdulillah pelaksanaan vaksin di Kecamatan Parung Panjang cukup berjalan dengan lancar, baik itu pelayanan untuk masyarakat umum maupun untuk pendidikan. Kemarin ya mulai pertama dari vaksinasi guru, kemudian juga segala masyarakat umum dan meningkat kepada pelayanan untuk anak didik untuk SLTA. Dan sekarang alhamdulillah sudah sampai SMP 3. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan ya memang cukup memakan tenaga atau mungkin juga waktu, kemudian juga tenaga yang cukup banyak. Nah, ini kerjasama pihak kecamatan, kerjasama dengan Koryandik dengan ketua cabang PGRI dan menugaskan terutama guru dalam menjadi tenaga relawan untuk pelayanan baik itu di pendaftaran maupun di bagian edit atau misalnya penginputan. Itu aja, dan alhamdulillah untuk Kecamatan Parung Panjang baik masyarakat maupun di kalangan pendidikan pelaksanaan vaksin cukup berjalan dengan lancar dengan adanya suatu kerjasama. Dan alhamdulillah Pak Camat selaku kepala wilayah selalu memantau kegiatan dimanapun tempat berada. Terima kasih.
Di lokasi yang sama, Camat Parung Panjang mengatakan target vaksinasi di Kecamatan Parung Panjang sudah memasuki angka 70% dari jumlah target vaksin sebanyak 70.000 masyarakat. Pelaksanaan vaksin di Kecamatan Parung Panjang memang kalau kita lihat dari mulai tanggal 2 September sampai dengan nanti target 9 Oktober di bulan vaksin, kita target 2.600-an sehari. Dan memang perjalanan vaksin ini berjalan dengan lancar, hanya kita belum memenuhi quorum target sampai 2.600 per hari. Kita hanya dapat paling 2.400 tertinggi, itu pun di hari Kamis kemarin. Nah, insya Allah hari ini setiap hari kita ada vaksin yang sifatnya umum, ada vaksin yang dilakukan di tingkat sekolah, baik di SMP, SMA, dan beberapa SMK dan SLTP swasta. Sampai hari ini saya perhitungkan masyarakat Parung Panjang yang jumlah yang harus divaksin itu sekitar 70.000, jadi sudah masuk sekitar 20.000-an sudah lah. 20.000-an. Jadi kita target sampai tanggal 9 itu bisa mencapai 70% lah untuk target vaksin di Kecamatan Parung Panjang. Dan alhamdulillah untuk vaksinnya itu cukup tersedia. Tinggal sekarang animo masyarakat, kita juga akan jemput bola ke masing-masing desa. Termasuk kita sudah jadwalkan termasuk di Tung Cilejet hari Sabtu, kemudian di Lumpang, kemudian di Kebasiran tanggal 27, kemudian di Cibunar juga tanggal 28. Nah, mudah-mudahan vaksin di Parung Panjang ini cepat terrealisasi ke masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kekebalan dan kita bisa bebas vaksin di bulan Desember ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Diki Anggriana melaporkan.